Sebanyak 3,000 biji telur ayam habis terjual dalam tempoh setengah jam pada program jualan keluarga Malaysia yang diadakan di Kampung Kuala Pink. Telur grade C itu dijual pada harga RM11.50 sepapan mengandungi 30 biji. Selain telur, sebanyak 1 metrik tan ayam segar turut dijual pada harga RM6.20 sekilogram, manakala 150 kilogram daging dijual pada harga RM25 sekilogram juga menjadi rebutan pengunjung di program jualan keluarga Malaysia. Harga ayam segar ditetapkan RM8.20 sekilogram tetapi diberi subsidi oleh Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Rosu Wahid sebanyak RM2, manakala daging pula diberi subsidi RM6 sekilogram, jadikan harganya RM25 sekilogram. Tinjauan di program jualan keluarga Malaysia mendapati lebih 1,000 pengunjung menyerbu tapak jualan kira-kira jam 7.30 pagi dan gerai telur, ayam segar dan daging antara yang menjadi tumpuan. Rosul yang juga ahli Parlimen Hulu Terengganu kata penjualan telur dihadkan hanya 30 biji bagi setiap pengunjung, manakala ayam segar pula hanya 2 ekor dan 1 kilogram daging.